Hai, assalamualaikum. Selamat kembali. Hari ini kita akan belajar macam mana cara kita nak gunakan JAMBOARD untuk pengajaran. Tak kisah dalam tutoran atau mungkin dalam kuliah syarahan. Baik, pertama tengok kat sini, kita dah log in dalam kita punya Gmail account dan kita boleh pilih JAMBOARD dekat sini. Okay, so bila kita pilih JAMBOARD, kita akan dibawa ke page ini. Okay, so ni adalah JAMBOARD saya yang terdahulu yang memang dah sedia ada. Okay, so biasalah kita boleh namakan JAMBOARD ni kepada nama apa-apa dan kita boleh download sebagai PDF atau kita boleh buang dia kalau kita tak perlukan. Okay, baik. So, untuk board yang baru, maka kita klik tanda simbol tambah di sini dan dia akan buat satu board yang baru. JAMBOARD ni sebenarnya macam whiteboard. Fungsi dia macam whiteboard lah, atau papan hitam, papan putih ke. Okay, kita boleh tulis, kita boleh tampal, kita boleh buat macam-macam lah. So macam dalam kelas, contohnya bila kita ada papan putih di depan, kita minta pelajar datang depan untuk tulis, kita tukar pelajar, kita minta pelajar yang lain pula datang depan untuk tulis. Jadi ni adalah fungsi JAMBOARD. Okay, dan pertama sekali kita boleh tengok dekat sini dululah. First kita boleh pilih kita nak background macam mana lah. Kalau nak lukis graf, mungkin nak pakai background macam ni ke, terpulang pada kita. Okay, baik, saya suka yang putih saja. Ni adalah pen. Kita ada disediakan di sini beberapa jenis pen lah. Ni pen, tak tahu lah, pen biasa kot. Ni marker, ni highlighter dan ni adalah brush. So, bolehlah pilih mana-mana pen yang kita rasa sesuai dan kita boleh pilih warna apa yang kita nak. Kemudian di sini adalah eraser untuk kita padam lah. Kalau kita nak cepat, nak padam semua sekali, maka kita clear frame. Ni adalah arrow untuk select. Ni adalah sticky note dan untuk sticky note pun boleh pilih colour. Kalau tak nak colour pun boleh, kalau nak colour pun boleh. Okay, kemudian kita boleh letakkan gambar, image dan akhir sekali adalah laser. So laser ni adalah pointer lah untuk kita tunjuk sambil explain. So dia macam tu eh, nampaklah macam ada ni, tapi sebenarnya dia tadi kita boleh gariskan macam tu lah untuk kita tunjuk kepada pelajar kita. Okay, baik. Untuk penggunaan semasa sesi pembelajaran, ini sekadar saranan atau cadangan saya sajalah untuk kita jalankan secara atas talian. Contohnya untuk sesi kelas, untuk sesi satu sesi kelas yang mungkin ada 30 orang macam tu. Kita boleh, pertama sekali kita boleh bahagikan ruangan ini mungkin kepada beberapa bahagian. Jadi bergantung kepada cara kita nak, berapa banyak kita nak pelajar tulis dalam satu board ni lah. Okay, saya kadang-kadang suka bahagikan kepada 4. Mudah sikit untuk saya perhatikan. Dan bila kita bahagi 4, kita anggap satu bahagian ni akan ditulis oleh seorang. Okay, jadi kita boleh suruh, kalau kita ada 30, kita boleh suruh 30 orang tu tulis serentak. Okay, bagaimana cara dia? Okay, yang pertama, selepas kita bahagikan kepada 4 bahagian ni, kita boleh klik kat atas ni untuk expand frame bar. Okay, bila kita dah expand, kita boleh tekan duplicate. Dan dia akan duplicate lah untuk beberapa kali. Kita duplicate lah kalau kata kita ada 30 orang ke. Okay, maksudnya mungkin apa, kita perlukan 6 board macam tu. 7, 8, depends lah. Okay, so kita duplicate lah ikut seberapa banyak yang kita perlukan. Okay, so kita ada banyak kat sini dah. Okay, kita ada dalam berapa? 8 board. Okay. Alright, so kita dah ada contoh 8 board. So, contohnya kalau ni, kalau kita nak spesifik lah, kalau kita nak spesifik untuk pelajar tulis, okay, kita boleh letakkan nama dia siap-siap. Okay, nama dia contohnya Alia Maisara. Contoh, so letak siap-siap nama. Contoh ya.
Contoh. Contoh. Okey, baik, contoh kat sini. So kita dah ada 4 sticky note. Letakkan setiap nama ni dekat satu part ni. Jadi ni Alia punya, ni Maimunah punya, ni Ryan punya contohnya. Jadi bila dia orang masuk ke dalam jamboard ni, dia akan carilah buat mana yang ada nama dia. Kat sini letaklah nama orang-orang lain. Ini hanya cadangan sekiranya anda ingin jadikan benda ni spesifik. Okey. Kalau tak nak pun boleh. Kalau dalam keadaan yang macam tak begitu rajin, biasanya saya akan suruh student pelajar to expand sendiri dan tulis je lah kat mana-mana. Kalau saya tidak mahu benda tu jadi terlalu spesifik, maksudnya saya tak kisah pun, saya cuma nak tengok pelajar untuk menulis secara overall saja. Tapi kalau saya memang nak tahu setiap seorang punya kefahaman, jadi saya akan jadikan dia spesifik macam ni lah. Okay. Dan selain itu, kita juga boleh letak gambar. Contohnya, kalau kita ada satu gambar yang mungkin kita mahu pelajar untuk labelkan, contohnya kita nak pelajar untuk labelkan gambar tersebut. Contoh, so kita letaklah gambar kat sini. Okay, so kita akan upload gambar. Gambar tu akan ada di sini. Jadi pelajar boleh label je terus kepada gambar ni. So kita kata contoh, okay, labelkan setiap logo yang ada ni. Contoh, labelkan maksud logo yang ada. Jadi okay, pelajar boleh label lah apa benda yang dia nampak ni. Okay. So bolehlah kalau pelajar nak tulis, nak label ni apa dan sebagainya. So contohnya kita dah ada ni, okay, kita nak suruh pelajar kita label benda ni kan, dan dia mesti label dekat bahagian masing-masing. Jadi sekarang apa kita perlu buat ialah kita share, kita kongsikan dia dengan pelajar kita. Okay, ni adalah setting yang kita perlu ubah lah, kena make sure kita ubah lah. Kita boleh tengok dekat sini settingnya. Default setting adalah anyone in our domain. Bergantung kepada domain anda lah. Kalau domain KPM, KPM lah. Macam kita ni domain UITM, maka dia untuk domain UITM saja. Kita boleh restrictkan dia macam tu lah. Kalau kita klik restricted bermaksud hanya orang yang kita add, hanya email yang kita add dekat atas ni sajalah yang boleh masuk, regardless dia dari domain yang sama atau dari domain yang berbeza. Tapi kalau kita nak bagi kepada pelajar, kita letak anyone with the link. Okay, kalau anyone with the link, maksudnya siapa-siapa yang ada link tu boleh dapatlah. So kita boleh ubah dekat sini. Kalau kita nak minta pelajar tu tulis, maka kita klik sebagai editor. Alright, kalau view tu dia hanya view sajalah, tak boleh edit. So kita klik sebagai editor, copy link dan kita klik done. Okay, jadi apa yang kita perlu buat, kalau kita dalam sesi Google Meet bersama dengan pelajar-pelajar, kita boleh link tadi dan pastekan dalam Google Meet. Jadi pelajar boleh masuk. Okay, so tadi saya dah copy. Sekarang saya buka browser yang baru. Okay, dan saya log in dengan email saya yang lain yang bukan dalam domain UITM. Dan sekarang saya pastekan. Okay, so saya pastekan link yang telah saya copy tadi, dan saya dah pun dapat masuk ke dalam jamboard yang tadi. Jadi akan keluarlah nama owner tadi, siapa owner dia. Dan kalau ada rakan-rakan lain yang masuk, so dia akan keluarlah senarai nama kat sini. Dan kalau tengok tadi, saya tak log in dekat apa-apa sebab saya tak di-add dekat dalam add tu. Okay, jadi apa yang keluar di apa yang keluar dalam browser owner tu adalah haiwan-haiwan. Haiwan-haiwan dia akan keluar macam-macam. Penguin, python, ada macam-macam haiwan yang boleh keluar. So kita akan rasa seronok lah bila keluar benda ni kan. Okay, jadi pelajar boleh tulis lah. So kat sini kalau kita kata okay, arahannya kita tulis. So pelajar akan menulis, pilihlah pen. So pelajar boleh tulislah dekat sini apa benda yang dia nak tulis. So kalau contoh nama saya Maimunah ni, so saya tulislah okey, ni adalah logo nama institusi. Contoh. So okey. So orang lain pun label lah juga yang lain contohnya.
Okay, so pelajar boleh tulis dekat sini. Kalau sebelum ni saya minta pelajar expand sendiri, so diorang akan expand sendirilah ikut mereka lah. Dan bila pelajar kita tulis, okay, bila pelajar kita tulis, kita akan dapati dia punya apa pen dekat sini akan keluar logo haiwan apa yang dia wakili lah. So kita tahu siapa yang sedang menulis. Kalau kita tak buat dia spesifik, kalau kita buat dia spesifik nama masing-masing ni, kita tahulah siapa yang tengah tulis kan. Dan bila kita expand frame bar ni, sebenarnya kita boleh tengok apa yang sedang berlaku kepada kesemua bot yang ada. Kita expand tu, kita boleh tengok semua diorang tengah tulis lah. Okay. So itu saja saya rasa. Terpulang kalau kita nak guna dalam kelas yang besar atau kelas yang kecil, dan terpulang kalau kita nak dia spesifik ataupun dia apa tidak spesifik. So kita bagi time frame lah. Contohnya kita kata okay, 3 minit ke untuk dia tulis atau lukiskan benda ni dekat atas jamboard ni. So kita jangan bagi lama sangat sebab kalau ikutkan pelajar dia excited je nak guna benda-benda ni, dia seronok. Okay, jadi contohnya ni adalah kita punya Google Meet. Okay, so kita akan klik present now. So kita akan present a Chrome tab. So kita akan present lah kita punya jam punya tab tadi tu. Semasa pelajar tengah buat tu, kita share screen ni juga kepada pelajar dalam Google Meet supaya masa dia klik tu memang kalau dia pakai phone ke, dia memang akan tengoklah bot tu. Tapi mungkin kalau kita buat dalam kelas yang besar, mungkin ada pelajar yang dia tak ada ability untuk buat guna Jamboard ni. Maksudnya mungkin dia tak ada laptop ke, atau dia rasa susah ke nak buat, so mungkin dia pilih untuk tak nak buat ke. So at least dia boleh tengok apa yang rakan-rakan dia tengah buat dalam Google Meet tadi. Tapi kalau kalau tak ada mas, kalau kita dah spesifik kan, kita memang nak dia buat juga, so memang nak tak nak dia kena buat lah. Right, and then bila kita dah kata stop tu, kita kata okay dah stop, okay suruh diorang tutup. Dan kita akan explain apa yang dia dah jawab ni dalam Google Meet. So jangan lupa untuk share Chrome tab tu. Okay, so dah selesai, kita boleh explain lah. So kalau dah settle, tak ada apa lagi kita nak explain, kiranya okey dah lah. Alright, saya rasa itu saja perkongsian. Mudah je untuk guna, kita boleh guna untuk kelas yang mungkin besar atau kecil bergantung pada kesesuaian. Bye!